Gula aren sudah sangat populer, sudah sangat terkenal di Indonesia. Gula ini biasa digunakan untuk pemanis bahan makanan, baik makanan tradisional maupun makanan modern. Gula ini banyak digunakan di kebutuhan rumah tangga. Biasa digunakan untuk pemanis kopi, teh, kopi susu. Bahkan sekarang gula aren banyak digunakan untuk pemanis minuman-minuman dingin seperti es boba, es kopi susu, dan banyak sekali minuman-minuman lain yang menggunakan gula aren ini. Gula aren sendiri sekarang sudah digunakan dari emperan, dari gerobak, hingga ke kafe-kafe, sampai dengan di hotel-hotel pun kini sudah banyak yang menggunakan gula aren. Gula aren sendiri sangat cocok ya digunakan untuk semua umur, karena memang gula ini manis dan sehat. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana transformasi dari gula aren ini, yang tadinya gula aren tradisional, gula tradisional lokal, kini telah bertransformasi menjadi gula modern dengan berbagai bentuk kemasan dan berbagai bentuk pengembangan produknya. Yang pertama adalah gula aren kini telah dikemas menjadi gula bubuk atau gula semut ya, atau brown sugar. Ini kemasan praktis, bubuk tinggal langsung digunakan untuk pemanis minuman maupun pemanis makanan. Kemasan gula semut ini pun sudah semakin bervariasi ya, semakin cantik, hingga gampang untuk digunakan kemana-mana, juga enak untuk dilihat, dan tentu saja praktis untuk digunakan. Gula semut atau gula bubuk aren atau disebut juga brown sugar ini adalah kemasan praktis dari gula aren yang diolah sedemikian rupa agar mudah untuk digunakan dan tidak harus memotong kecil-kecil atau menggerus dari gula aren bundel menjadi serbuk. Jadi ini adalah kemasan praktisnya. Jadi gula ini tinggal digunakan, bisa digunakan langsung untuk pemanis makanan, minuman, tanpa kita harus repot dulu untuknya atau memotongnya menjadi serbuk. Bentuk lain dari pengembangan produk gula aren ini adalah gula cair, gula aren cair ya. Ini dikemas dalam bentuk cair, sehingga ketika kita menggunakannya, ini kita tinggal langsung gunakan tanpa melalui proses lain. Ini bisa untuk pemanis makanan ataupun pemanis minuman. Ini sangat cocok untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan juga untuk usaha. Gula aren sendiri kini telah dikemas juga menjadi berbagai jenis minuman siap saji, siap seduh, baik itu gula jahe, gula kunyit, maupun gula temulawak, yang mana gula-gula ini tidak hanya nikmat untuk dikonsumsi, juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Itu dia perkembangan dan pengembangan produk gula aren yang semula hanya gula lokal, gula tradisional, kini telah dikemas menjadi gula modern siap saji untuk berbagai kebutuhan baik rumah tangga maupun untuk usaha. Cintai terus produk Indonesia, cintai terus kreativitas dan karya bangsa Indonesia.